Ayo kawan kita semua belajar membaca kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu adapun yang dinamakan kalam. Wa itu adapun kalam. Al-lafdu itu lafad. Al-murakabu yang tersusun. Yang disusun. Yang disusun. Al-mufidu yang berfaedah. Bilwati dengan bahasa Arab. Wa aksamu dan adapun bagian-bagiannya kalam. Kala satu itu ada tiga. Ismun rupanya satu. Isim mufilun dan nomor dua huruf. Harfun dan nomor tiga huruf. Ja'a yang datang apa huruf. Dimanan bagi mana. Fal ismu maka ada pun isim. Yu'rafu itu dapat diketahui apa isim. Bilfafdi dengan jerwat tanwini dan tanwin. Adhuli dan maksudnya al-alif wal-lami alif benar. Hurufil khafdi dan beberapa huruf jer. Itu min. Wa ila dan ila wa an. Dan wa ala dan ala. Wafi dan fi warubba dan rubba wal ba'u dan ba'u kafu dan kaf wal lamu dan lama huruful qasami dan beberapa huruf qasam wahya dan adapun huruf qasam al wawu itu wawu wal ba'u dan ba'u ta'u terus wal fi'lu dan adapun fi'il yurafu itu dapat diketahui apa fi'il bikot dengan kot wasini dan sinu saufa dan sofa wata itanisi dan tatanis asyakinati yang mati. Wal harfu dan adapun huruf ma itu lafad. La yasluhu yang tidak pantas. Mahu bersamanya. Apa dalilul ismi tanda-tanda isim. Wala dan tidak pantas. Apa dalilul fi'li tanda-tanda fi'il. Babul irobi adapun ini itu bab irob. Al irobu adapun irob. Huwa itu adapun irob. Tawiru itu perubahan. Awahiril kalimi Tawiru awakhiril kalimi itu perubahannya beberapa akhirnya kalimat. Tawiru awakhiril kalimi itu perubahannya beberapa akhirnya kalimat. Itilafi karena perbedaan al-awamili beberapa amil. Ad-dahilati yang masuk alaika atas kalimat. Lafdan dalam bentuk lafad au takdiran atau dikira-kirakan. Wa aksamuhu dan adapun aksamuhu dan adapun bagian-bagiannya irob arbatun itu ada empat rafun rubanya satu rafa wa nasbun dan nomor dua nasab wa khafdun dan nomor tiga jar wa jazmun dan nomor empat jazm fal ism falil asma'i maka itu tetap bagi beberapa isim min dalika dari itu irob arrafu adapun rafa wa nasbu dan nasab wal khafdu dan jar wala jazma dan tidak ada jazm itu ada fiha di dalam isim walil af'ali dan itu tetap bagi beberapa fi'il min wal jazmu dan jazm wala khafdu dan tidak ada jar itu ada fiha di dalam fi'il babu adapun ini itu bab ma'rifati mengetahui alamatin beberapa tanda al-irabi irab liraf'i itu tetap bagi irab rafa arba'u alamatin adapun empat beberapa tanda ad-dammatu rupanya satu dammah wal wawu dan nomor dua wawu wal alifu dan nomor tiga alif wa nunu dan nomor empat nun fa ammad dammatu maka adapun dammah fatakunu maka ada apa dammah alamatan itu menjadi tanda liraf'i bagi irab rafa fi arba'ati mawadi adi dalam empat beberapa tempat fil ismi mufradi satu di dalam isim mufrad wa jam'i taksiri dan nomor dua jama' taksir wa jam'i mu'annasi salimi dan nomor tiga di dalam jama' mu'annas salim wa fil wal fi'lil mudari dan nomor empat di dalam wal fi'lil mudari dan nomor empat fi'il mudari Di dalam fi'il mudhari alladhi yang lam yatasil yang tidak bersambung diakhiri dengan akhirnya mudhari apa syai'un sesuatu wa ammal wawu dan adapun wawu fatakunu maka ada apa wawu alamatan itu menjadi tanda liraf'i bagi irab rafa fi maudi'aini di dalam dua tempat fi jam'il mudhakkar salimi satu di dalam jama' mudhakkar salim wa fil asma'il khamsati dan nomor dua asma'ul khamsah di dalam asma'ul khamsah
wahya dan adapun asmaul hamzah abuka itu lafal abuka itu lafat abuka wa ahoka dan ahoka wa wa ahok abuka itu lafat abuka terus wa ahoka dan apa dan lafat ahuka nah yuk lagi wa ahuka dan lafat ahuka wa hamuka dan lafat hamuka bang wa fuka dan lafat afwah wa fuka wa du malin dan du malin wa ammal alifu dan adapun alif fatakunu maka ada apa alif alamatan itu menjadi tanda li rafi bagi irob nasab fi tasniyatil asma'i di dalam tasniyahnya beberapa isim khassatan secara khusus wa amman nunu dan adapun nun fatakunu maka ada apa nun alamatan itu menjadi tanda li rafi bagi irob rafa fil fi'lil mudari satu di dalam fi'il mudari idza tasala apabila bersambung bihi dengan mudari dhamiru tasniyati apa dhamir tasniyah au dhamiru jam'i atau dhamir jama' au dhamiru au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah wa lin nasbi dan itu tetap bagi irob nasab khamsu alamatin adapun lima beberapa tanda al-fathatu rupanya satu fathah wal alifu dan nomor dua alif wal kasratu dan nomor tiga kasrah wal ya'u dan nomor empat ya wa hadfun nuni dan nomor lima terbuangnya nun wa ammal fathatu maka ada pun fathah fatakunu maka ada apa fathah alamatan itu menjadi tanda lin nasbi bagi irob nasofit fi thalathati mawadi di dalam tiga beberapa tempat fil ismi mufradi satu di dalam isim mufrad wa jam'i taksiri dan nomor dua jama' taksir wa fil wal fi'lil mudari dan nomor tiga di dalam fi'il mudari idza dakhala apabila masuk alaihi atas mudari nasibun apa amil nasab wa lam yattasil dan tidak bersambung bi akhiri dengan akhirnya mudari apa syai'un sesuatu wa ammal alifu dan adapun alif fatakunu maka adapun alif alamatan itu menjadi tanda linasbi bagi irob nasab fil asma'il khamsati di dalam asma'ul khamsah atau di dalam beberapa isim al-khamsati yang lima. Nahu seperti contoh ra'aitu telah melihat siapa saya abaka pada bapakmu wa ahoka dan saudaramu dan pada saudaramu wa ma dan lafad asbaha yang serupa apa lafad dalika pada itu wa ammal kasratu maka adapun kasrah wa kalau wa bermana apa dan ayo. Wa ammal kasratu dan adapun kasrah fatakunu maka ada apa kasrah alamatan itu menjadi tanda lin nasbi bagi irob nasab fi jam'il muannasi salimi di dalam jama' muannas salim wa ammal ya'u dan adapun ya fatakunu maka ada apa ya alamatan itu menjadi tanda lin nasbi bagi irob nasab fi tasniyati di dalam fi tasniyati di dalam isim tasniyah wal jam'i dan jama' jama' apa yang nasabnya dengan ya mudzakkar salim jama' mudzakkar salim alhamdulillah wallahu a'lam bissawab.